Apa keuntungan memakai sistem mono atau juga memakai sistem stereo? Akan kehilangan low-nya, akan kehilangan mid high-nya di sebelah. Jadi dengan posisi ini sekali lagi, dia memang sudah bisa dikategorikan sebagai bunyi yang stereo, tetapi kesetereoannya itu tidak bisa kita nikmati dengan baik. Mono dan stereo itu adalah pilihan ya, bukan keharusan, bukan kewajiban. Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik ya. Cukup lama saya tidak upload video karena ada kesibukan ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali bisa hadir untuk menjumpai sahabat semuanya. Sebagaimana biasa, di channel ini kita akan membahas tentang informasi, tips dan trik seputar dunia audio, yang mana kita coba hadirkan, kita coba pahamkan untuk teman-teman yang khususnya pemula ya, teman-teman yang baru mengenal audio atau ingin belajar dunia audio itu sendiri. Oh ya, saya baru teringat ya bahwa cukup banyak atensi, cukup banyak pertanyaan ya yang diajukan teman-teman semuanya, khususnya pada saat kita berbicara pada materi mono dan stereo. Dan alhamdulillah dari berbagai pernyataan serta komentar dari rekan-rekan semuanya, saya bersyukur karena dengan adanya materi itu banyak yang kemudian bisa memahami bagaimana mono dan stereo itu yang sebenarnya begitu, serta bagaimana pemahaman tentang stereo dan mono itu yang selama ini mungkin keliru ya, bisa tercerahkan dengan adanya materi yang telah kita hadirkan. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung atau mungkin belum mengikuti videonya, silahkan Anda ikuti di sini ya, dimana pada saat itu kita membahas membedakan sistem mono dan stereo pada dunia audio. Ternyata ya, dari berbagai komentar yang ada ini, saya tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Muncullah gitu beberapa pertanyaan yang sebagian besar kemudian menanyakan gitu, apa keuntungan kita memakai sistem mono atau juga memakai sistem stereo? Pada suasana apa sistem mono dan stereo ini kita harus terapkan gitu? Mana yang lebih baik di antara keduanya? Nah, ini juga. Dan juga ada beberapa pertanyaan rekan-rekan semuanya, kalau saya menyusun sebuah susunan sound system seperti ini, apakah termasuk kategori stereo atau bukan gitu ya. Baik, itu semua kita akan bahas pada pertemuan kita yang kedua kalinya ini ya, melanjutkan pembahasan kita tentang cara membedakan mono dan stereo. Sebelum itu, sebagaimana biasa, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini, karena dengan subscribe nanti Anda akan diberitahu materi-materi yang baru kami upload ya. Sehingga dengan demikian Anda bisa mengikutinya secara kontinu, bisa mengikutinya secara berkelanjutan. Apa-apa yang mungkin pada materi-materi terdahulu tertinggal bisa didapatkan pada materi-materi berikutnya. Nah, dari materi kita yang telah lalu tentang cara membedakan mono dan stereo, saya asumsikan bahwa teman-teman semuanya sudah paham gitu, bagaimana suara yang stereo, bagaimana yang suara yang mono. Baik, kita akan dalami ini, mana yang harus kita gunakan gitu ya, antara mono dan stereo ini, apa-apa sih kelebihannya gitu, sehingga kita bisa memilih apakah harus menggunakan suara mono atau menggunakan suara stereo. Pada dasarnya ya, bahwa manusia itu senang sesuatu yang indah, dan sesuatu yang indah itu bisa dihasilkan dengan natural. Manusia itu senang suara yang stereo, karena memang suara stereo itu mewakili kondisi bunyi-bunyian yang ada di alam sekitar kita. Sehingga apabila kita mendengar sebuah bunyi yang stereo, itu akan terasa indah ya, akan terasa alami, akan terasa ya lebih baik gitu daripada suara yang mono. Mono dan stereo itu adalah pilihan ya, bukan keharusan, bukan kewajiban. Jadi kedua sistem ini hanyalah pilihan bagi kita. Kita ingin menggunakan stereo apa mono, terserah kita. Tapi yang patut diketahui tentu saja, apa sih kelebihan stereo dan apa kelebihan mono? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena memang di dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam dunia audio ini, banyak juga teman-teman kita yang menggunakan sistem mono ya, di dalam sound systemnya. Penggunaan sistem mono ini
disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, mereka tidak tahu ya bagaimana bunyi yang stereo itu ya, sehingga asal bunyi dan menghasilkanlah bunyi yang mono sebenarnya. Tetapi yang kedua, ada kesimpulan atau ada anggapan ya, bahwa suara mono itu katanya lebih kuat daripada stereo. Baik teman-teman semuanya, bahwa suara stereo itu dia adalah suara yang membahana, suara yang mewakili suara alami, suara natural yang ada di lingkungan sekitar kita. Secara pedoman dasar bahwa suara mono itu adalah suara yang menyempit, sementara suara stereo itu adalah suara yang melebar. Jadi kalau misalnya dua kelompok speaker sound system ya, kita bunyikan dengan sistem stereo, dia akan terbagi antara suara kiri dan suara kanan. Sehingga itulah sebabnya dikatakan kalau stereo itu jenis suaranya adalah suara yang melebar. Sedangkan mono itu adalah bunyi yang menumpuk pada satu titik. Mono ini biasanya dia kalau ada sistem suara kiri dan kanan, dia akan menumpuk ke tengah. Nah, jadi anggapan bahwa suara mono itu lebih kuat daripada stereo itu ada benarnya. Karena memang mono itu pada dasarnya adalah mengumpulkan atau menjumlahkan antara suara kiri dan suara kanan. Sehingga logikanya memang kekuatannya akan berdampak dua kali atau paling tidak lebih daripada dia main sendiri-sendiri begitu. Itulah sebabnya banyak teman-teman sound system ada pula ya di antaranya yang menggunakan sistem mono karena katanya ya lebih menggedor ya, dan power yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Tetapi bunyi itu tidak akan terdengar alami ya, kurang indah ya, dibanding dengan stereo. Karena sebuah sistem bunyi yang stereo, dia menciptakan sebuah ruangan ya. Di antara bunyi kiri dan kanan terciptalah sebuah ruangan, sehingga suaranya itu katanya disebut teman-teman sebagai sesuatu yang lebih membahana. Jadi kesimpulannya, kalau stereo itu suaranya akan membahana, tapi kalau mono kekuatan suara itu akan lebih dahsyat. Nah, ini hanyalah sebuah pilihan bagi kita. Terserah kita mau menggunakan suara stereo atau mono. Kalau ingin suara itu membahana, gunakanlah stereo. Kalau ingin terasa lebih kuat, maka gunakanlah mono gitu. Oke, sekarang saya akan bergeser kepada kasus teman-teman yang sudah ajukan. Kita ketahui bahwa suara yang stereo itu, saya katakan bahwa dia dari hulu sampai ke hilir semua dua-dua. Jadi suara itu dia tetap mempertahankan posisinya dua jalur. Apabila di dalam perjalanannya, entah pada tahap keberapapun sebelum dia mencapai speaker, ternyata dia ada tersatukan gitu ya, sempat tersatukan di tengah perjalanan, tersatukan pada satu titik, maka dia tidak bisa disebut lagi sebagai suara yang stereo. Nah, kemudian ada teman-teman yang mengungkapkan beberapa kondisi ya, dan menanyakan apakah sistem yang mereka pakai itu bisa disebut stereo atau tidak. Oke, kita lihat grafik berikut ini. Oke, teman-teman, kasus yang dipertanyakan ini ya sering terjadi pada saat kita mempergunakan aksesoris ya, sudah keluar daripada mixer. Katakanlah sistem suaranya sudah, sumber suaranya sudah stereo. Penyetingan di dalam mixer juga sudah distereokan. Nah, masuk ke dalam sebuah aksesoris. Biasanya yang menjadi permasalahan di sini adalah pada saat dia memasuki equalizer maupun juga crossover. Kita tahu ya, bahwa sistem yang disebut dengan suara stereo itu adalah sistem suara yang memadukan kiri dan kanan secara seimbang ya. Artinya bahwa kalau di kanan ada woofernya, maka di kiri juga ada. Kemudian kalau di kanan ada middlenya, di kiri juga harus ada middlenya. Dan apabila di kanan ada tweeternya, maka di kiri juga ada tweeternya. Itu yang seimbang ya. Stereo memang seperti itu. Nah, kasus yang terjadi seperti saya katakan, ini terjadi pada saat di equalizer. Semestinya dari equalizer itu, kalau kita ingin power kita tetap stereo dengan kondisi yang seperti ini, bahwa equalizer ini dia memberi ke power 1, power 2, dan power 3 dengan
jalur yang sama, tetap satu-satu, kiri dan kanan. Ini yang sejatinya stereo. Nah, yang dipertanyakan teman-teman semuanya, ada kasus seperti ini. Bagaimana kalau saya pergunakan equalizer itu sebelah-sebelah gitu? Misalnya yang kiri khusus untuk woofer gitu ya, untuk low misalnya. Sementara yang kanan kita setting untuk middle dan tweeter. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi khusus untuk suara sebelah kiri itu digunakan semata-mata untuk woofer, untuk low. Dan suara yang keluar dari equalizer sebelah kanan ini digunakan khusus untuk middle dan tweeter. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman di sini, apakah dengan tata letak atau tata sistem seperti ini, suara audio kita masih bisa dikatakan stereo atau tidak? Begitu ya. Nah, ini memang perlu tahu ya teman-teman. Dan ini bagus sekali pertanyaannya. Oke, teman-teman semuanya. Teman-teman sudah tahu, sudah saya jelaskan bahwa yang namanya stereo itu adalah senantiasa sebelah-sebelah ya, kiri dan kanan, dari awal sampai akhir, dari ujung asal sampai ujung tujuan, semuanya sebelah kiri, sebelah kanan. Dan syarat penentuan kiri dan kanan ini yang namanya stereo harus seimbang. Nah, oke, kita lihat pemasangan ini. Dia sudah menggunakan kiri dan kanan tanpa pernah adanya penyatuan pada titik perjalanannya sampai akhir. Ya kan, tidak ada menyatu kan? Dia kiri tetap kiri, dia kanan tetap kanan, masing-masing keluar keduanya. Nah, secara teori dia memang sudah stereo karena terpisah, tidak pernah menyatu di perjalanan sampai akhir, dan dia tetap menghasilkan dua buah bunyi yang berbeda masing-masing pada outputnya. Namun perlu diingat teman-teman semuanya bahwa untuk mendengarkan sebuah suara yang stereo itu syaratnya bukan sekedar tidak mempertemukan kiri dan kanan ini atau memisah mereka, tetapi syarat yang lainnya ada. Apa? Yakni bahwa mereka harus punya porsi yang seimbang antara kiri dan kanan. Speaker yang ada di kiri dan speaker yang ada di kanan. Seimbang dalam pengertian jumlahnya. Seimbang dalam pengertian total dayanya. Seimbang nada yang dihasilkan. Seimbang dalam bentuk speakernya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kondisi pemasangan yang seperti ini, kalau ada yang mengatakan ini adalah sudah stereo, maka itu ada benarnya. Benar, ini sudah stereo. Dalam pengertian mereka tidak pernah bertemu, dia tetap misah. Tetapi ada satu perihal di sini yang kurang. Apa? Yakni bahwa posisi antara kiri dan kanan ini berbeda speakernya, berbeda jenis keluarannya. Yang satu hanya mengeluarkan low-nya, sementara sebelah yang lainnya mengeluarkan middle dan high-nya saja. Artinya bahwa kiri dan kanan ini tidak seimbang. Kiri kehilangan mid-high-nya, sementara kanan kehilangan low-nya. Jadilah mereka suaranya tidak seimbang. Dengan kata lain, kesimpulannya bahwa mereka stereo, iya, tapi suara dampak efek daripada stereo itu tidak bisa kita terima atau tidak bisa kita dengarkan secara baik. Dan mungkin telinga kita tidak akan bisa membedakan bahwa ini adalah suara yang membahana. Sementara yang namanya stereo itu suaranya membahana. Ada tercipta ruang. Sementara ruang tidak bisa diciptakan dengan sebuah keadaan komposisi speaker yang berbeda antara kiri dan kanan. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa sistem seperti ini dia memang sudah stereo. Tetapi efek atau dampak stereonya tidak akan begitu terasa. Perbedaan ini kemudian juga didukung dengan penyetelan equalizer itu berbeda antara kiri dan kanan. Sehingga misalnya untuk kiri, dia untuk mid high-nya semua ditutup.
kemudian low-nya lah yang diatur karena memang diperuntukkan untuk low. Sementara yang kanan gitu, karena dia memang tidak ada low-nya, dia dikhususkan untuk mid-high, maka low-nya ditutup lah gitu. Yang disetel hanya bagian tengah ke kanan gitu, bagian frekuensi mid dan high. Nah, begitupun juga teman-teman yang memanfaatkan crossover. Mereka terkadang memasang dengan sistem seperti ini. Di mana, ini misal contoh ya, untuk channel kiri ya, mereka hanya mengambil low-nya saja. Jadi kiri dikhususkan untuk low saja. Jadi dia diambil satu channel saja, mono ya, kemudian dicabang sehingga masuk ke woofer kiri dan kanan untuk low-nya. Sementara untuk mid kiri dan high kiri tidak difungsikan. Nah, untuk sebelah kanan kebalikannya, bahwa yang difungsikan adalah middle dan high-nya saja. Sementara low-nya juga dinonaktifkan gitu. Sehingga baik mid dan high ini disalurkan pada masing-masing speaker. Maaf, pada masing-masing amplifier. Nah, ini banyak sekali ya dipasang oleh teman-teman dengan sistem crossover seperti ini ya. Artinya mereka mengambil low-nya sebelah saja ya. Sementara untuk kanannya mengambil mid dan high saja. Sama juga dengan equalizer tadi ya. Bahwa di sini juga sistem suaranya tidak berimbang ya. Ada yang kehilangan mid high sebelah kiri, sementara sebelah kanannya kehilangan low-nya gitu ya. Dan menggunakan crossover dengan sistem seperti ini ya, malah sebenarnya lebih parah daripada menggunakan equalizer tadi. Karena di dalam equalizer dia masih menyatu itu. Semua frekuensi masih menyatu begitu ya. Sementara pada crossover semua frekuensi itu telah dipilah gitu. Telah dipilah, telah dibagikan kelasnya masing-masing. Sehingga kalau sistem seperti ini, maka di crossover ini nanti kita akan kehilangan ya, akan kehilangan low-nya, akan kehilangan mid high-nya di sebelah juga. Dan itu benar-benar hilang karena memang telah difilter ya. Jadi crossover ini telah memfilter jenis-jenis suara, memfilternya, mengkanalnya sesuai dengan frekuensi-frekuensinya. Sementara kalau equalizer ya, walaupun dia juga mengatur frekuensi, tetapi dia tetap masih mix ya, dia masih dalam kondisi menyatu ya. Sehingga tetap masih ada gitu, masih ada di sebelah itu lengkap, secara lengkap low mid high-nya masih lengkap, sebelah kanannya pun masih lengkap. Tetapi kalau di crossover dia sudah hilang sama sekali gitu. Sehingga disinilah banyak kita kehilangan sebenarnya, kehilangan frekuensi-frekuensi maupun juga instrumen-instrumen yang ada. Karena seperti diketahui bahwa kalau sebuah sistem tata suara stereo itu kadang-kadang meletakkan instrumen itu ada yang di kiri saja, ada yang di kanan saja. Sementara masing-masing instrumen itu juga punya frekuensi masing-masing ya. Kalau misalnya di kanan kita hilangkan frekuensi mid, sementara gitar letaknya di mid gitu, maka hilanglah gitar di kiri itu. Kalau misalnya piano di sebelah kanan itu, sementara juga kita menghilangkan frekuensi piano itu, maka piano pun tidak akan pernah terdengar gitu. Karena dia memang diletakkan di sebelah kanan gitu. Sedangkan kirinya memang kosong gitu. Jadi dengan posisi ini sekali lagi, dia memang sudah bisa dikategorikan sebagai bunyi yang stereo, tetapi kestereoannya itu tidak bisa kita nikmati dengan baik. Itu saja. Oke. Baik teman-teman semuanya, itu saja pembahasan kita ya untuk kesempatan kali ini. Jadi yang pertama mengenai mono dan stereo itu adalah pilihan bagi kita. Terserah kita mau menggunakan mono apa stereo, tetapi yang jelas bahwa mono itu suaranya akan lebih kuat, lebih dahsyat daripada stereo. Karena stereo terbagi. Namun stereo itu dia akan lebih membahana bunyinya. Tidak seperti mono yang cuma tok di satu titik saja. Lahirlah pertanyaan yang ketiga. Bisakah kita mencampur atau menggunakan keduanya? Stereo tapi mono. Adakah solusi yang lebih bagus supaya bunyi itu kita bisa dapat keduanya gitu?
stereonya dapat, membahananya dapat, kuatnya juga iya. Nah, itu kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Oke? Jadi untuk pembicaraan kita pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengerti. Ikuti video selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum berpisah saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan berjumpa. Kita akan bahas berbagai tips, triks, dan tips seputar audio. Informasi yang berguna untuk Anda. Mudah-mudahan ini membawa manfaat. Terima kasih dulu atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Haji Permana, Haji Permana Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.